Pada tanggal 26 April 2019 adalah hari kesiapsiagaan bencana nasional. Itu yang akan saya arahkan kepada seluruh pengurus dan anggota di seluruh level kepengurusan Dharma Yata Persatuan Indonesia, bahwa dengan dasar MOU Dharma Yata Persatuan dengan Kepala BNPB Republik Indonesia, bahwa Dharma Yata Persatuan siap untuk ikut berpartisipasi aktif dalam sosialisasi mitigasi bencana nasional. Agenda yang pertama yang akan dilaksanakan oleh Dharma Yata Persatuan bersama dengan BNPB itu adalah melaksanakan simulasi evakuasi bagaimana kita menghadapi bencana nasional di seluruh Indonesia. Untuk itu, kita telah mengirimkan surat kepada seluruh kepengurusan di level provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan untuk serentak pada tanggal 26 kita melakukan simulasi evakuasi bencana itu. Anda boleh memilih bencana nasional gempa bumi dan tsunami, yang kedua bencana nasional kebakaran, dan bencana nasional banjir, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan sarana yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga kita sukses menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang handal. Kepala dan leher, kepala dan leher, lindungi.